تعريف حقوق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث انتهينا وصلنا إلى قوله فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤيا وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى ومن رأى من آيات ربه الكبرى فصل كأدين طائد لم أجلس آكنا تنتن كأتام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأتام النبي محمد كأدين طائد Esse kamul jaan sebada dalam Isra dan Mi'raj. Sebada dalam kejadian Isra. Napa di antara na esena sebada dalam Isra kadinto minal munajat bisa langsung termatur di ajunan Allah wa ru'ya pangolati ke ajunan Allah wa imamatil anbiya beliau juga ibtati imam dari para nabi yang di Palestin wal uruj bihi ila sidratil muntaha. Epaongka sampai dapat dia ke Sidratil Muntaha, situng kajuan hanya Sidratil Muntaha. Saya somper dan lembak, saya benar-benar pada somper, saya masuk dalam suarga. Wa ma ra'a min ayati rabbil kubra, dan apa yang beliau lihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah, suarga, neraka, umat-umat sesebeluma, arwah, belain sama jemaah. Sekadita situng tasdia dak aku setiap kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian masuk dak ke esena fasal kadita. Wa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam kisatul Isra wa man tawat alaihi min darajatir rif'a mimma nabbaha alaihi alkitabul aziz wa syara'athu sihahul akhbar. Di antara keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi kak contoh kisatul Isra. Kisah Isra'an aku setiap kanjeng Nabi ben napa sebeda dalam perjalanan Isra' kajuntah dari derajat-derajat setengki yang telah diberi peringatan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam epa Isra' ben kajuntah termasuk keistimewaan aku setiap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Termasuk nikah akan ada masalah Isra kustekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jabu dalam surat An-Najm ayat situng sampai ayat 12. Wan-najmi idza hawa. Demi bintang nalaikana terbenam. Wan-najmu wasyajaru ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kancana ban kapiani Nabi Muhammad kada itu tak sesat. Wa ma yantiqu anil hawa. Tak jabu dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha sekadabuni ke wahyu allamahu syadidul quwa ya jari sarang malaikat Jibril saya sangat kuat dhu mirratin pastawa saya di akal saya cerdas iki kak dito malaikat Jibril kak dito akhira mapadang ropa aslina dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ufukil a'la rabbang badanang ufuk saya tertinggi thumma dana fatadanna. Maka kanjeng Nabi kak detoh mendekat dak kajur Allah Subhanahu wa taala yakni apa semak sarang kajur. Wa illa Allah Subhanahu wa taala kita butuh dak kekenangan belai semacam tapi raf oleh hijab kak detoh iko cak bahasa nama semak. Maka ana qaba qausaini au adna. Maka ki bahasa nak cak semak. Ajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa auha ila abdihi ma auha Allah awahyuha kidak kepulan Nabi Muhammad pada pas ewa yaki maka dzabal fuad wa ma ra'a maka dzabal fuad wa ma ra'a adan aku stekan nabi tak mendustakan dak kapo napa saya yolat di sarang ajunan kanjeng nabi afatumarunahu ala ma yura ban seterusnya ka di to akan ada masalah al mi'raj dalam surat an-najm sampai ayat se nomor 12.
Fala khilafa bainal muslimin fi sihhatil Isra bihi idh huwa nasul Quran wa ja'at bi tafsilihi wa syarhi ajabihi wa khawasi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ahaditsu katsiratun muntashiratun ra'ayna an nuqaddima akmalaha wa nushira ila ziyadatin min ghairihi yajibu dhikruha. Tidak ada perbedaan bainal muslimin bahwa Isra ka'din tolakan betul-betul sahih terjadi. Apa pemik bisa tadi perbedaan sama sekali kan ini kapan nas Al-Qur'an. Sekaligus juga dijelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan, keindahan-keindahan, keajaiban-keajaiban dengan hadis-hadis yang sangat banyak yang tersebar. Saya kak dima tenggulakan itu lagi bakal angangkah hadis yang paling sampur. Angangkah hadis yang paling sampur. Nah, pun benda selain lebih nakal itu, tapi tenggulak beri isyarah sebagian. Qala hadathana al-qadi al-shahidu Abu Aliin والفقيه أبو بحر بسماع عليهما كلا ميرن dari kurutan kula الشهيد أبو علي والفقيه أبو بحر والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا بل كرو كرو سلعين قالوا حدثنا أبو العباس العذري قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج يعني إمام مسلم سندي حديث صحيح مسلم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال itu beliau Al-Qadiyyat menyebutkan sanad beliau sampai dari Rasulullah lewat Imam Muslim. Utitu bil buraq wa hiya dhabatun abyadu. Kata Rasulullah, engkau apa datangnya buruk? Buruk dia hewan potet, towilun, lancang, kawpal himar, tegian menhimar, utunal bagel, ma'ba'an dari bagel. Al-himar keledai, bagel peranakan dari keledai ketika akis-akiban. Ya da'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Beliau burukkan yang tokan ngabas kamah pengabas dah koncong pengabasan dapat kakai sofon. Qala farakibtuhu hatta ataitu baital maqdisi farabatuhu bil halaqah. Jawab Rasulullah pas bisa engkau tempat buruk dia sampai seko entar dak ke Baital Maqdis. Baital Maqdis ini Palestina. Farabatuhu bil halqati allati yarbutu biha al anbiya. Bikula buruknya pas etale nang halqah. Al halqah kali ta yani situ tempat pengikatan hewan. Eka di malam bak para nabi mana bintar ke Palestin nale edak kejaranan nang eka iya nale edak kejaranan ke ibitan kula etale kia. Coba kula mempanjenengan jeling hadis kak dito kalabat saya baca bik kula mempanjenengan edalam Isra wa Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam edalam karang nak Syekh Ahmad Al-Ghaiti. Saya biasa kula mempanjenengan mocak dertir-dertir kan sahasyah di kitab di kebedematan terus akatia Fathul Mu'in di kematan di anak di saya kocak hasyah mana di Fathul Qarib matput takrib kaya saya dalam saya luar saya dalam kan saya kocak syarah nanti mau Nabi syarah kaya itu lengkap full ke syarah ya kapi saya menurut musonib butuh yang penjelas mana di hasyah catatan-catatan saya kepenting itu oleh saya dengan pengkira renang di dalam bab ria buka beri catatan ya, mungkin bahasan aku depan sampean semangket footnote tapi footnote ini dalam bahasa Arab ta'lek ta'lek tak dito akan dikak dito mereka kitab waqad dayyalnahu bil hasyah lil latifa al musamma muzil khafa'an al fadhi syifa ika hasyah ini beberapa lafal-lafal yang dianggap ini kita semua lafalnya beberapa lafal-lafal saya yang kepan kita lek dari itu lagi saya beda beberapa ni kita lek dari muhakkik ni kan saya tak lek ni dari kitab hasyiah nanti tak lek dan hasyiah ni kan mirip sebetulnya biasanya hasyiah kan itu kan sebab pengkir lambat menulis ni kan bentuk ketika kita lihat kisah hadis-hadis itu tidak seperti sebadan dan kitab Isra wa Mi'raj kaguna
Imam Al-Ghaythi, Syekh Al-Ghaythi sebenarnya dari Dir Gaza. Gaza gabungan dari beberapa hadis yang dilihat menurut versi beliau bahwasanya rontotna da iya. Jadi umpama sampean kemudian mendengar Isra wal Mi'raj rontotna nika marena seumpamana agak bisa mau senang gak dinto. Mari dari ya minta dia kena mipah langsung ke susuban khamar atau ke susuban aing mian uban lain sebagainya. Karena itu versi beliau, beliau itu menggabungkan beberapa hadis-hadis, maka gak bisa pongang tercampur antara hadis sahih dan sebutan pongang. Ala kulli hal, kita tahu, kita oning bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'raj memang melihat banyak hal ayatillahil kubra inuriyahu min ayatina. Tapi apa itu ayatina? Apakah sedertir kasah sudah mencakup keseluruhan daripada Isra Mi'raj? Tidak, jika masih ada yang banyak. Tapi kemudian hadis-hadis yang diangkat itu gabungan. Jadi kali itu beliau ada buat, kok ngalah hadis sepaling sempurna dalam situng hadis. Ini kalau paling sempurna aja buat beliau. Situng hadis sepaling sempurna lagi hadis lain ditambah lagi, hadis lain ditambah lagi, hadis lain ditambah lagi, paling semacam. Di antara nasih pada aslinya lebih simpel. Gak ada untuk saya pada kalaban kitab Isra wa Mi'raj keagunan Syekh Ahmad Al-Ghaythi Gaza. Mereka kitab Al-Anwarul Bahiyah karena Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam Fi Isra'i Khairil Bariyah. Isra'i Khairil Bariyah. Jadi maka tanggilah rototot nami lain di rumah. Thumma dakhaltul masjidah fasallaitu fihi rakatain. Bapak masuk ke Masjidil Aqsa pas asolat dua rakat. Thumma kharajtu kok pas keluar. Fajani Jibril bi'inain. Nikah lo ikhbal tentang imam ini kebenar semacam nikah gabungan antara hadis ke hadis. Thumma kharajtu faja'ani Jibril bi inan min khamrin wa inan min labar faqtatul labar. Gula pas ada tengi malaikat pan keluar, gula pas ada tengi malaikat Jibril diberi dah benda esse khamar ban esse susu dan gula pas mele susu. Faqala Jibril ikhtartal fitrah. Oh Nabi Muhammad sabian mele sesuai kelabat fitrah, yani sesuai kelabat tontonan tabiat tengaluri manusia saya bender saya lorong. Thumma urija bina ila samai bina yakni mereka Jibril dan beliau dan mereka selain ila samai fastaftah Jibril faqila man anta qala Jibril qila wa ma ma'ak qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fa futiha lana fa idha ana bi Adam farahhaba bi wa da'ani bi khairin. Ini kan tak menjelaskan bagaimana Nabi Adam molar ajli ke kanan, ajli ke kiri, ini tidak. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Gabungan. Kami lalu di Epongke, dak kelangi. Epongke artinya benda saya amandu. Pastata Jibril, malaikat Jibril minta suruh buka aki langit. Gitu. Periksa ni pas saya sampaian kula Jibril, serang saya sampaian serang Nabi Muhammad. Ini kapan lek Yutus. Lek Yutus Nabi Muhammad apa? Lo ikoni. Ini cek nama dia Yutus. Maka lek Yeti kakuin nembus langit. Maksudnya. Wa qad bu'itha ilaihi yani la ibri atika akui makanya kalau kita jelas catatan kaki sampean bu'itha ilaihi wa fi ba'd riwayat sahih ursila ilaihi dalam hadis lain bahasanya wa qad bu'itha ilaihi atau wa qad ursila qalu ulama berkata wa zahiruhu as-su'al an asdir risalah wala yasihu. Secara zahir lafalnya ini bertanyakan ini ladati rapi apa enggak, tapi ini tidak mungkin la yasihu jawab di anna amra nubuwatihi kana masyuran, karena urusan kenabian Nabi Muhammad lah terkenal dia terkenal. Maka kak dito eko caki yang menjadikan lafal kak dito lo bisa maknai secara zahir lama menjelang kan ajar dalam usul pikir sampean bahwa lafal dalam Quran atau hadis kali itu bisa saja saya akan maksud kali itu atau dalam kalamul Arab atau sekap pindah kalam manusia lo yang ini secara zahir kenapa? Karena pada tadi saya nak tuaki lo mungkin dikai makna zahir ketika kali itu awa qadbu itha ilai awa qadbu itha ilai Nabi Muhammad tak kenal saja beliau lama Yunus ketika aku dalam penjara mahu sudah kekisah Nabi Muhammad semua paham para malaikat ini paham bahwa ini ke Nabi ini saya maksud kenai yang tidak kamu maksud
ketika orang macam aku, engkau datang dari benda pasta sama benda macan perbaang atau ketan. Macan atau ketan. Dan ini kayak isyarat bahwasannya saya maksud macan gak itu benda macan asli. Tapi orang angko, saya saking angkona sampai aku caki pada benda. Fafutiha lana fa'idha'a Nabi Adam farhababi wa da'ali bi khairin. Dibukalah bagi kami, untuk kami, kita bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam mentarhib, tarhib yakni mengucapkan selamat datang, rahabah, marhaban bikum, yakni selamat datang. Dan Nabi Adam kemudian berdoa bagus, dia kata, Tumma urija binaka samai thaniya fastaftah Jibril. Faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'a qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi fa futiha lana fa idza ana bibnail khala Isa bin Maryam wa Yahya ibni Zakaria. Napa mi kota ibnai khala dua anak laki al khala Kisana ummina sayyidatuna Maryam ka dillah asmana kisah yang kenal dalam Al-Quran kejabat Imra'atu Imran ini nadar tu mafid batni muharraran bataqabbal minni dabuna Imra'atu Imran ini kan apa ngakui putra Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam kak dito andi teretan bini ing embu ini kekhalah teretan bini ing apa nikah ammah ammatun ekaraji sarang Nabi Zakaria ekaraji sarang Nabi Zakaria maka Sayyidina Maryam gak dito rawat sarang Sayyidina Zakaria karena waktu gak dito Sayyidina Zakaria ternyata melihat bahwa Sayyidina Maryam gak dito andi kejunilan oleh turun nang emeh harap karena ummi naga itu pun lah another Bitan kula e palatina khusus daka Baitul Maqdis daka Palestina e kenada ini nada tu mafi batni muharraran nadar tu nika nadar wasi badan e kandungan bitan kula ya Allah e pengabdiah nang e Baitul Maqdis ternyata pas bini aku ne pengabdi karena aja ke mihrab khusus ting bini melalui sama ajma jauh Sayyidina Maryam maka kemudian Nabi Zakaria ni cek putona cek adu-adu'a daka Allah Nabi Ibrahim putra pas Ibrahim putra Nabi Yahya. Nabi Yahya. Di Nabi Yahya bin Nabi Isa kak dito ibnai khala. Umminah isti Maryam setretan bin Umminah Nabi Yahya. Barohababi keduanya mentarhib kami. Mentarhib sengkok. Wada'awali keduanya berdoa ada ke sengkok bi khairin. Tuma'uri jubina ila sama ithalitha fadhakar betulal awal. Fafutilana fa'idha bi Yusuf. Fa'idha ana bi Yusuf. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Beda waqat utia syatral husn. Dia diberikan saparona kegendengan. Farohaba bi wada'ali bi khair. Cuman, tak ada keiskalan pula. Kenapa Nabi Yusuf berarti gendengan Nabi Muhammad? Tak ada keiskalan. Nabi Muhammad ika ahsanan. As, sultan wa wajhan. Paling gendengan. Sekap dina waktu Allah, sultan manusia. فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الرابعه وذكر له فاذا انا بادريس فرحب بي ودعا لي بخير قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا اذا لم نفوت نبي ادريس نكا نبي محمد فنفوت نكا جابون الله ورفعناه مكانا عليا نبي ادريس ان مكانا عليا ان كبد نلغي ثم عرج بنا الى السماء الخامسه فذكر مثله فاذا انا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء السادسه فذكر مثله فاذا انا بموسى فرح بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء السابعه فذكر مثله فاذا انا بابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور نبي ابراهيم يندر كبيت المعمور بيت المعمور ابابنا نك جلس اكي ان علي انه قال البيت المعمور في السماء السابعه pada saya dapat wakil Bismail Ula, wakil Lafir Rabi, wakil Lafir Stasa. Mereka dinta masukan umurun ghaibiyah. Umurun ghaibiyah kulaban panjang dengan ini. Setiap riwayat, entah itu berbeda pendapat riwayat atau tidak, kita mengakui
masa lebih sahih ni kasi yakui, tapi selain ni kan masih kau cakap wakila, wakila, wakila. Illa zahirul hadis, saya pada nak ikat dia tahu ni kejelas, Baitul Makmur itu, marina, to. Karena Nabi Ibrahim nak langit ke Baitul Makmur itu, mus nidah zahrahu ilal batil. Baitul Makmur, yakni seloros kalaban Ka'bah. Wa idahu idkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'udun ilaih. Ternyata Baitul Makmur itu senantiasa benarek masuk petong polo ebu malaikat, saya tak pernah keluar di Baitul Makmur. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian dan kula esambi dak ke sidratil muntaha. Wa idza warquhu ka adanil filah, ternyata daunna nikah pada ban kawing ageje. Wa idza thamruha kal qilal, ternyata buah nakak di top pada ban al-qilal. Al-qilal kak di top bisa berdena aing yakni kullah atau al-qilal maksud kak di top al-qala falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha taghayyarat fama ahadu min haqqillahi istati'u yan'ataha min usliha. Kemudian ternyata katotop sidratul muntaha nika ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha tertutup, masih ngundem apa benda semacam ini tertutup. Kemudian taghayyarat, ternyata pas awaba tak ada benda makhluk yang bisa anyifateh kegenteng daripada sidratil muntaha. Kemudian fa'awahallahu ilayya ma'awaha fa'afaradu alayya khamsina salatan fi kul yamin wa laylah Allah wa yaki parkara se'ewa yuaki. Ya napa isena banyak diantarana Rasulullah SAW perintah ke angkui asolat sekat kul yamin wa laylah. Fazaltu fa nazaltu ila Musa fa qala ma faradu rabbuk ala ummati qultu 50 salata. Kula pas turun sampai ada badan Nabi Musa, Nabi Musa pas meriksa ni, napa saya perintah fatwa kini pangeran sampean? Kula ada bu sekat salat. Qala irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Empat abadi saus minta demang, minta ringan. Fa innahu mataka la yutiquna dhalik ummata junan tak kira mampu fa innahu qad balawtu bani israil wa khabartu kula pun lemari ngetes dak ke bani israil bantan kula la ceoninga dak rema bani israil lok kuat pala marajat ila rabbi fa qultu ya rabbi khaffif al ummati fa hatta anni khamsa akhir kula bali dak Allah kula matur dak Allah ya rabbi khaffif al ummati padamanga ki Allah fa hatta anni khamsa ibakkar le rajatu ila Musa fa qultu hab wa anni khamsan kula bali da min Musa kula bas matur bahwa Allah ampun ngurangi lema qala inna ummataka la yutikuna dhalik farji ila rabbik sal khutafif qala falam azal arji baina rabbi ta'ala wa baina Musa hatta qala ya Muhammad innahu na khamsu salawatin kullu yawmin wa latin li kulli salatin ashrun fatilka khamsuna salatan wa man hamma bi hasanati falam ya'malha katab kutibat lahu hasanah fama in amilaha kutibat lahu ashra wa man hama bi sayyatin falam ya'malha lam tuktab shay'an fa in amilaha kutibat sayyatan wahidah. Akhir kula alibalih dari antara Nabi Musa sampai Allah, sampai Allah akhir ada Abu pada dapat lemak aja lemak solatan saat semalam siapa-siapa solatan pada ban 10 tadi kena ya sekat pada ban saja saya pertama ban tadi ketentuan da umat Nabi Muhammad siapa orang asa ca'ala kuab bus pas ala ko adik sabolo mun ta ala ko adik kan jadi tu ken sapa orang asa ca ala ko cuba pas ta ala ko ka dito ta etoles ken mun ala ko etoles itu yani ko sti mana fa nazalat atta dahitu ila Musa fa akhbartu akhira kula turun ba Nabi Musa ke balai dan kula fa qala irji ila rabbik fas'alhu tafif mun apa dilema ni kata kira kelar umat sampean. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu qad rajatu ila rabbi hatta stahaytu minhu. Akhirnya Abu Nabi Muhammad engkau lah balik ke pangeran sampai cek tahu dosa. Engkau lah demi umat. Semintan. Maka hadis si paling sempurna. Kata beliau riwayat Imam Muslim. Kita kata lagi jelas lagi sebagaimana beliau menjelaskan bahwasanya hal-hal selain sebekal jelas akinah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan apa yang berlain semacam